Selamat datang di channel NTBA Mutiara Laut. Hari ini, kita akan mengungkap kehidupan nelayan Bagan Apung yang setiap sore berangkat mencari ikan teri. Sebuah perjuangan yang penuh dedikasi dan ketekunan. Mari kita saksikan bagaimana mereka bekerja keras demi mendapatkan hasil tangkapan terbaik. Di sore hari, saat matahari mulai terbenam, nelayan Bagan Apung mulai bersiap. Mereka mulai menaikkan jangkar untuk pindah posisi mencari tempat spot ikan teri. Perjalanan mereka tidaklah mudah, namun semangat mereka tak pernah padam. Dengan penuh semangat, mereka mulai berlayar ke tengah laut. Angin yang berhembus dan gelombang yang bergulung menjadi teman setia mereka. Perjalanan ini bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga tentang menjaga tradisi dan warisan budaya. Setibanya di tengah laut, nelayan mulai bekerja. Mereka mulai melepaskan jaring Bagan Apung untuk disatukan jaring kanan dan jaring kiri. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, dilakukan dengan penuh ketelitian dan keahlian. Pun semakin larut, dan para nelayan memulai menurunkan jaring. Mereka melepaskan jaring dengan sangat hati-hati, membiarkannya tenggelam sampai jaring ke dasar laut. Setelah jaring turun, kita harus menunggu beberapa jam untuk menariknya kembali, berharap mendapatkan tangkapan yang memadai.
Kamu lulusannya banyak loh, bro. No. Satunya ke Batam. Halo guys, ini guys, datanya gua dibawa guys, orang tua guys. Wah, besar harapan hari ini. Sadar dia kalau sudah orang tua. Kerut. Galur. Dia mah masuk. Dini hari, para nelayan mulai kembali ke darat dengan hasil tangkapan mereka. Ikan teri yang didapatkan dipilih dan dipersiapkan untuk dijual. Harga ikan teri yang saat ini sangat mahal memberikan harapan bagi mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Hari ini hasilnya cukup memuaskan. Ini adalah berkah bagi kami dan keluarga. Banyak
Lupa saya. Oh ya, yang ada enggak mau. Yang ada udah enggak mau hilang ya. Sudah dibayar. Enggak di chat, cuma dia enggak ada chat kebuka. Abang chat depan coba. Enggak sama mana lu? Iya, bawa. Enggak ada chat, jadi enggak gua. Abang chat depan. Enggak enak buka kalau enggak itu. Enggak. Warna putih badan. Warna putih ya? Kan burung laut kan putih. Beda lagi namanya. Ada kurang ni recak jadi. Ngomong juga dong, itu bahasa daerah. Kan? Kok dibalas bahasa daerah, bahasa lain? Kan? Ya, ya keluarin bahasa daerah lo, melebu-melebu-melebu. Setelah semalam bekerja keras, para nelayan pulang sekitar jam 8 pagi. Mereka membawa hasil jerih payah mereka dengan harapan dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga dan masyarakat.
Perjuangan para nelayan Bagan Apung adalah cerminan dari dedikasi dan ketekunan yang luar biasa. Mari kita hargai dan dukung mereka, karena tanpa mereka, kita tidak akan bisa menikmati hasil laut yang melimpah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel NTBA Mutiara Laut dan mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya.